Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dijelaskan tentang perilaku zina. Orang yang berzina, laki atau perempuan, yang belum pernah menikah, ghairu muhsan namanya, belum pernah menikah, maka takzirannya atau sanksinya dipukul 100 kali. 100 kali ini dipukul pakai penjalin ya, yang agak besar gitu. Bukan pakai lidi, benar ngakui lenteng. Ngakui penjalin. Yang mukul siapa? Yaitu al-bujo yang memang khusus dan diangkat oleh pemerintah. Yang muson yang sudah menikah, pernah menikah, maka takzirannya atau sanksinya dihantam pakai batu sebesar genggaman sampai mati. Kepalanya itu dihantam pakai batu sampai mati. Kalau umpama dihantam sampai 30 mati, sudah selesai. Kalau sampai 200 dan mati-mati terus, pokoknya sampai mati. Ini saking haramnya atau sangat dilarangnya perbuatan zina. Jadi ancamannya di dunia sudah sangat pedih siksaannya, apalagi nanti di akhirat. Ya, yang sudah pernah zina ya bertobat, ya bertobat, jangan dianggap remeh.